Kalau mau diadu ini salah satu yang membuat dewan pengawas marah besar kepada saya. Kenapa? Karena saya diminta untuk membayarkan uang jasa pengabdian 4 kali lipat dari uang honorarium bulanan mereka. Penyampaian Pak Direktur dengan penyampaian mantan Dewan Pengawas ini bertolak belakang. Makanya saya tadi mengasih tahu teman-teman, gak usah terlalu banyak kita komentari. Karena ini yang membuat laporan ini Dewan Pengawas, Pak. Kami tadinya anggota Dewan tidak tahu. Tadinya karena dilaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran, makanya ini tidak lanjuti. Kalau kita lihat pemaparannya, kita ini kalau mau diaduan ini. Tadi kan detail dari 12 yang dijelaskan oleh Pak Direktur detail, dan memang mestinya memang harus ada argumentasi hukumnya. Yang saya tangkap di sini adalah mungkin keterbatasan dan kurang pemahaman untuk Pak Direktur kepada pihak pengawas, para pengawas kurang pemahaman, itu yang saya tangkap. Dan kedua, kurang kerja atau kehadiran tingkat pengawas. Saya cuma mau klarifikasi, ketika ada indikasi seperti itu, kurang kinerja, kurang kapipan pihak pengawas, ada nggak hak-hak direktur ini untuk mengusulkan kepada pihak yang berwenang, termasuk bupati? Karena yang mengangkat mereka kan bupati, pejabat daerah ini. Karena timbul seperti itu, Pak, ini tidak sinkron. Menurut dia seperti ini, menurut apa? Tidak. Ini yang menimbulkan seperti ini. Artinya kerjasama internal antara pengawas atau kontrol internal pengawas ini dengan PDM kan kurang. Hanya duga-menduga. Yang ini yang salah satu saya tangkap. Nah ini, kalau Pak, menurut Pak, kalau pengawasan seperti ini Pak tidak benar. Ini menurut apa? Dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan di lapan. Sekali lagi Pak Adi Amir, saya kenal beliau lama juga, meskipun beliau mungkin belum kenal saya. Saya paham niat baik Bapak untuk kemajuan kita semuanya, khususnya pelayanan air minum, Pak Haji Nurung dan Bapak semuanya, Mas Broto, Pak Setambang Nurani Rasulama, saya tidak satu-satu. Semua yang disampaikan tadi, saya terima dengan hati lapang, hati terbuka, untuk perbaikan ke depannya. Kalau ada kekurangan kami, kesalahan kami, ya kami mohon dimaafkan lah, dan mohon dukungannya. Karena tanpa sinergi dari semua pihak, Pak, yang rugi masyarakat Kabupaten Berau. Saya kemarin waktu di Maratua, saya agak sedikit curhat dengan Pak Ketua, Pak Ngadri. Saya bilang, Pak, karena kasus yang saya alami ini, Pak, 12 tuduhan ini, saya sibuk ke kejaksaan dan seterusnya. Akhirnya, ada proposal kami yang ke kementerian, akhirnya dibatalkan. Karena kami tidak bisa menyerahkan proposal itu, ya kemudian nggak jadi kemarinnya. Tidak jadi, karena tidak sempat kami kerjakan. Siapa yang rugi? Saya bilang, Pak, di Kaltim cuma ada 4 PDRM yang dianggap baik dan punya peluang untuk mengajukan. Samarinda, Balikpapan, Kutim, dan Berau. Tapi karena kami sampai tenggat waktu tidak bisa menyelesaikan, akhirnya karena saya sibuk COVID, sibuk ditanyain jaksa dan seterusnya, akhirnya kami tidak bisa menyerahkan proposal tenggat waktu. Siapa yang rugi, Pak? Saya bilang masyarakat Kabupaten Berau. Yang mungkin harusnya kita bisa kerjakan setahun dua tahun, akhirnya bisa jadi 5-10 tahun karena pendanaan dari pusat tidak bisa masuk. Jadi saya mohon maaf saya lagi, Pak, kalau ada penyampaian saya yang salah. Tapi saya dengan hati terbuka menerima semua masukan dari Bapak-Ibu sekalian. Istilahnya dimarah-marahin saya tidak apa-apa. Yang penting untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Berau, saya siap. Kalau ada yang perlu diperbaiki, kami siap juga untuk memperbaiki.
Jadi laporan dewan pengawas ini sebenarnya menurut hemat kami harusnya ketika ada permasalahan diselesaikan di dewan pengawas menurut Perda Nomor 1 tahun 2013. Apabila direktur diduga melakukan salah satu perbuatan, maka itu dewan pengawas melakukan membahas apa namanya rapat dan kemudian membuat laporan kepada KPM atau bupati. Jadi tidak perlu kemana-mana sebenarnya, bisa diselesaikan secara internal dan bupati boleh memberhentikan pada saat itu juga. Salah satu yang membuat dewan pengawas marah besar kepada saya. Kenapa? Karena saya diminta untuk membayarkan uang jasa pengabdian 4 kali lipat dari uang honorarium bulanan mereka. Padahal sesuai dengan PK 5 Permendagri nomor 2 tahun 2007 itu jelas Pak, dan kami dapat surat tertulis dari BPKP bahwa uang jasa pengabdian itu hanya 1 kali lipat karena dibagi dengan jumlah tahun masa dia bertugas. Berapa lama dia bertugas, 4 tahun misalnya, dibagi dengan jumlah tahun dia bertugas, dibagi 4, 4 dibagi 4, 1. Nah, sejak inilah kemudian, saya tidak ingin menyampaikan yang berikutnya lagi itu, karena kalau kita lanjutin, perang mulut itu Pak. Sejak itulah maka kemudian mereka kesal dengan sangat luar biasa kepada kami, karena kami tidak mau memenuhi. Biasanya saya terus terang aja Pak, saya penuhin tuh, Pak minta 3 juta untuk di training segala macam, saya kasih. Pak minta ini sekian, saya mau perjalanan dinas, saya kasih. Apa yang mereka inginkan untuk memperlancar perusahaan, saya kasihkan Pak. Tapi ketika saya diminta untuk melanggar aturan, saya mohon maaf, saya bilang Pak. Kata Pak Rusli tadi, keluarkan aja sudah, nanti kalau ada masalah kami kembalikan. Saya bilang Pak, kalau saya keluarkan, bukan hanya Bapak yang menjadi masalah, tapi saya yang menjadi pengelola anggarannya. Itu yang menjadi tersangkanya, Allah bilang. Jadi maksud saya, ini yang menjadi latar belakang kenapa heboh seperti sekarang ini Pak.